Hai. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan CMnya Covers. Event Cekrek, cosplay Cekrek, we are CMnya Covers. Oke. Ya. Kali ini kita akan mengedit foto dari pemenang voting teman-teman beberapa hari yang lalu. Karakternya ini adalah karakter yang sangat-sangat spesial. Apa? Oke, mari sambil kita buka ya. Oke, ini adalah pemenang dari voting beberapa hari yang lalu. Dia secara teknis nggak punya nama karakter yang resmi, tapi sering disebut sebagai Sniper Mask. Dia itu dari anime High Crisis Invasion. Di dalam animenya ini, dia dan beberapa karakter lainnya memang menggunakan topeng karena mereka itu bertindak sebagai angel gitu atau malaikat di dunia High Rise Invasion tersebut. Oke, dan yang ini memang dia sebagai angel ceritanya adalah menggunakan senapan atau sniper. Oke, itu sekilas tentang karakternya. Oke, langsung saja akan kita mulai live editnya. Oke, mari kita buka Photoshop kita. Oke, Photoshop sudah terbuka. Mari kita buka. Kita masukkan. Oke, kita masukkan foto kita. Ya. Oke. Oke. Pertama-tama. Oke, kayaknya kita crop aja dulu dari awal deh ini. Soalnya emang dia ini agak nggak simetris gitu nih fotonya. Jadi kita crop dulu aja dari awal. Kita crop biar si snipernya ini dia agak lebih fokus di tengah gitu. Btw, oh hai, ini Srina, PS aja udah aman nih? Enggak sih sebenarnya, enggak. Kok nggak yakin kalau PC-nya aman, tapi semoga aja PC-nya aman. Yang penting jangan dinyanyiin mantra hujannya si Kobo gitu. Karena mungkin si Kobo itu mantra hujannya dia efeknya ganda gitu. Jadi kalau lagi nggak bagus ya dia bagus. Kalau lagi bagus dia efeknya kayak suram-suram gimana gitu. Suaranya kurang gede, ntar. Gimana? Suaranya kedengeran nggak? Atau harus saya sambil lebih teriak-teriak biar semangat? Zoro. Semoga gak ngambek ya bang. Oh, setuju. Semoga nggak ngambek gitu. Kemarin-kemarin ngambek kayaknya habis dinyanyiin mantra hujan gitu. Jadinya dia ngambek gitu. Oke.